Harapan kita dengan ditangkapnya pendiri sekaligus Amir daripada Khilafatul Muslimin, yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, ya kita harapkan seluruh pengikutnya untuk segera tobat konstitusi, ya menyadari kesalahannya bahwa di Indonesia ini konsensus nasionalnya adalah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga semua ideologi yang bertujuan ingin mengganti ideologi negara sejatinya dia adalah melanggar aturan yang ada di Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.